Sedulur puluhan ewu masyarakat desa ngatas nama no Des Ganjar deklarasi no dukungane karo Ganjar Pranowo kanggo dadi presiden 2024. Terung puluh ewu masyarakat desa sing atas nama no Des Ganjar deklarasi no dukungane karo Ganjar Pranowo kanggo dadi presiden 2024 tanggal 4 Juni 2024 ning kawasan Pantai Bandengan Jeporo Jawa Tengah. Deklarasi nasional relawan Des Ganjar iki uga melu ditekani karo perwakilan saka 35 kabupaten kota ning 32 provinsi seluruh Indonesia. Deklarasi iku dimeluni karo macam-macam elemen masyarakat diantarane masyarakat desa, tokoh desa, ulama, petani, pedagang, nelayan nganti pelaku UMKM. Menurut deklarator nasional Des Ganjar Ulil Albab, Ganjar yaiku sosok sing pantes kanggo dadi presiden, amarga Ganjar pemimpin sing berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, lan harapan anyar masyarakat desa ning Indonesia. Deklarasi relawan Des Ganjar Desa untuk Ganjar Pranowo 2024. 1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Memperjuangkan cita-cita nasional, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah-daerah dan desa. 3. Maka dari itu, kami masyarakat desa se-Indonesia membutuhkan tokoh pemimpin yang berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, serta dapat menjadi sosok harapan baru masyarakat desa seluruh Indonesia. 4. Mengingat pentingnya wadah bersama untuk mewujudkan desa sebagai tonggak pembangunan dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kami relawan Des Ganjar mendeklarasikan diri untuk berperan aktif dalam menjadi wadah pembangunan desa untuk kemandirian bangsa. 5. Mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bapak Desa dan pemimpin masyarakat desa seluruh Indonesia. Sawetara iku Ketua Des Ganjar Jawa Tengah Hartoyo nambahno, Ganjar uga dinilai peduli karo masyarakat terutama program-program sing wis dijalano saksuwene njabat loro periode Gubernur Jawa Tengah. Ya sebenarnya kegiatan kami, kita laksanakan bentuk kecintaan kami kepada Pak Ganjar. Jadi kita adakan kegiatan ini hanya bentuk dari apa ya, rasa terima kasih dari Pak Ganjar selama ini sudah memberikan kita segala sesuatu terkait infrastruktur dan yang lain saat menjadi gubernur. Kegiatannya Des Ganjar, kita deklarasi Des Ganjar Jawa Tengah. Rangkaiannya apa aja, Pak? Rangkaiannya ini, jadi ada random acara yang ada di panitia semua, nanti jenengan bisa ambil di sana. Tapi ada iring-iringan kapal, ada UMKM, dan semua kita sediakan. Pak, alasan Pak Ganjar apa, Pak? Ya, karena beliau adalah gubernur atau pimpinan yang patut kita contoh selama ini. Selama menjabat, dia tetap berakyat. Dia gimana ya, selalu memikirkan rakyatnya untuk kegiatan hal positif sekecil apapun beliau pikirkan. Harapan ke depan ya, karena dia baik memimpin Jawa Tengah, harapan kami ya di 2024 nanti beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Ya ini yang hadir 35 kabupaten kota ikut hadir semua, dan semua relawan tanpa ditunggu biaya. Mendukung Pak Ganjar siapa? Siap. Dan siapa semua? Lagi yang disampaikan, Pak. Saya kira cukup itu. Mudah-mudahan ya nanti tambah lagi semakin semangat masyarakat melihat deklarasi ini dan di 2024 Pak Ganjar dapat terpilih menjadi presiden. Deklarasi nasional iki dimeriahno macam-macam acara di antarane parade paguyuban perahu nelayan Bandengan Jeporo, defile bendera merah putih, ikrar relawan,
lan uga kesenian daerah kaya tari gambyong lan tari kreasi Nusantara. Sadurunge deklarasi Des Ganjar ora mung dilakoni ning Jawa Tengah nanging uga wis dilakoni ning 14 provinsi ning kabeh Indonesia kanggo ngenalno sosok Ganjar Pranowo nuju presiden 2024. Heri Riana, Simpang 5 TV.